Men konsumen, beli pembeli, selamat pagi. Tepatnya di sini hari Jumat. Detik-detik men konsumen, detik-detik dum-duman nih gila. Dum-duman. Jadi di Lungkas. Jadi nanti disiarkan secara live juga ya untuk konsumen yang di rumah pantengin terus TikTok-nya Prabu Motor. Nanti banyak sekali kok Prabu Motor Pusat, Prabu Motor 1 terus dan lain-lain pokoknya ya. Nanti menyiarkan live Oke sama YouTube ya. Jadi ini hadiah ketiga. Hadiah ketiganya satu unit Honda CS Ban. Hadiah keduanya Honda Beat. Hadiah pertama PCX. Ya. Nanti ini untuk konsumen yang sudah beli. Konsumen yang sudah beli dan lunas di mulai bulan 1 sampai kemarin. Sampai kemarin. Kemarin ya. Untuk hari ini jelas kayaknya ya kemungkinan ada masuk tapi belum banyak lah. Kan karena pagi ini. Belum. Woi ku bome, bom ngerti bom buri. Dem untuk follower. Ada. Jadi ini ya. Kita iki yo motor tenan. Nek digemot Cinderella yo wis ora apa pantes. Ngono lho, PCX lah saya ta. Honda semua. Duduk motor Cina, jadi bukan motor Cina. Jadi kita pemberian hadiah ya bukan hanya sekedar syukur motor itu tidak. Pastinya ya yang layak lah ya. Layak dipakai konsumen CS Ban, Beat dan PCX. Monggo nanti sekalipun yang tidak lihat live-nya bisa dapat kok. Nanti kalaupun kecomot nomor kwitansi pembelian Anda nanti dihubungi. Langsung dihubungi. Jadi kita nanti banyak disaksikan oleh Bapak Babinsa, Bapak Kaptipmas, terus otomatis konsumen yang di sini nanti juga menyaksikan secara langsung. Jadi kita cengli. Ting. Li pembeli, sebelum kita review-review ya, saya punya tebakan ya. Tebakan ini ada hadiahnya dari Prabu Motor 100.000 bagi penjawab pertama yang benar. Ya. Nanti jawaban terakhir jam 5 sore. Oke. Jawab setelah jam 5 tidak berlaku. Oke. Nah. Pertinyi. Ya. Simak baik-baik. Pertinyi ini. Bahasa Jawa tadi pertanyaannya. Pertanyaannya bahasa Jawa. Pertanyaannya kewan, ya toh. Kewan apa sing manuke ndek geger? Yes. Jawaban ditunggu sampai jam 4 sore. Oke. Komentar jawab jam 5. Komentar jawab di atas jam 5 tidak berlaku ya. Tapi ya enggak apa-apa nek kanggo hiburan toh. Cuman hadiahnya berlaku sampai jam 5 sore. Saya ulangi lagi. Pertinyi ini. Ya. Kewan-kewan apa sing manuke ndek geger? Oke. Tak tunggu jawabannya. 100.000 bagi kalian penjawab pertama yang benar. Terus kita lanjut ke mobil impian pemula atau sing pengen duwe mobil, danane jek ora akeh tapi oleh nom, berpendapatan muda, ini solusinya. Datsun. Piro? Ngene anae 60-an. 60 jutaan. Oh, okay. Jadi daripada buat mobil beli yang tua-tua engko mijetno, nyontekno, ngregesi linu-linu biasa padha karo wong ngene lah. Nah, wong tua ngene kan yo ngene boyo encoke kena. Nah, iki kan tahun top. Nah, ini 70-an. Nissan Mark. 2013. Untuk main konsumen, li pembeli, kalau ada yang kurang jelas mohon maaf karena review kita memang tidak sedetail mungkin ya. Nanti kalau main konsumen, li pembeli pengin tanya detailnya bisa langsung lanjut ke WA. Karena kita yang review lho, Pen. Banyak kayak ngene lho. Iki nek kon detailne kabeh. Aduh. Kira-kira umur lah bine, gak sida poso iki kok. Mokel malahan. Malah mokel. Nah, ini ada kayak ini juga 70-an ini. Kaya, ini juga tahun muda 2014. Tapi kanggo cah nom masuk, kanggo kuliah mahasiswa, kanggo ibu-ibu muda mantesi. Jadinya main konsumen li pembeli. Nanti kita yang undi itu 6. Jadi untuk yang followernya langsung diundi hari ini juga bareng dengan untuk yang konsumen. Ya. Ya, ini tadi mobilnya masih diambil. Ya. Mesti aku asli nggih konternya kayak hiburan kowe tok sih, mbah sing guyu-guyu kowe tok yo. Delok ta, Beh. Prabu Motor apa pedok anu gestrek jeneng itu, tril tok.
Wah, Pak Yu ngerti ya, bosnya seneng aku trail itu kok nih trail. Trail kan kanggo aku kabeh jare. Gawe Pak Yu sing ndi, mbok tumpake bareng ya oleh jare. Siap. Lah kan entasi bos. Nggih, nggih. Kedap alih duki. Siap. Mang mau mundir juga. Langganan Prabu Motor. Langganan Prabu Motor. Oh iya wis wis dulur. Wis keluarga Prabu Motor kok langganan piye? Wis keluarga Prabu Motor. Nggih, siap. Langgane sak senenge, Mas. Lho, lek langgane sak senenge. Wis keluarga lha piye, wong? Mlebu ya busak-busuk, busak-busuk ngono wis. Lah ya, langgane sak senenge kok busak-busuk ngene wis piye? Waleh ijone. Lah, waleh ijone ya tuku neh. Ini main konsumen ya. Jadi Jumat ini rodok sibuk aku. Ketok rodok penting. Jadi selain acara pengundian tadi, gak ketok lah. Apa kamu ke kono ketok malah bakal minggu. Poso-poso. Jadi selain pengundian 3 unit tadi, ini nanti kita ada Prabu Motor, kameranya naik ini, biar kita. Nah, pembagian sembako. Alhamdulillah setiap ini detik-detik akhir-akhir bulan puasa ini kita pendistribusian sembako untuk yang membutuhkan. Yang kita anu yang kita apa sedikit apa? Iya, yang dikasih, kita, yang dikasih termasuk ya pokoknya intinya orang-orang yang pantas ya, yang pantas untuk mendapatkannya. Nek awakmu ora pantas, beras awakmu dhuwit pantas 1 juta pantas. Masalahe awakmu yo luwih butuh. Aku ngerti ya ta. Wes nanti nih main konsumen. Ya alhamdulillah ini untuk main konsumen, ini kita lihat ya. Prabu Motor mobil THR cair. Ini kita memang bagi-bagikan THR. Ini untuk konsumen juga dapat Mas ya? Konsumen dapat sampai nanti Lebaran ya. Hamin 1 kita masih buka seperti biasa dan tutup juga jam 5 seperti biasa. Kita juga bagikan THR untuk konsumen yang datang ke Prabu Motor tapi beli. Tapi beli sebelum Lebaran. Nanti untuk nominalnya ada yang 300, ada juga yang di bawahnya enggak mesti. Tapi yang berlangganan saya pastikan 300.000 ya. Dan ini mobil nanti akan keliling ke Kota Ponorogo dan Kecamatan Delopo. Sasaran tukang becak, tukang parkir, sama ojek Mas ya, sama kaum duafa yang lain. Dan Prabu Motor sendiri itu keliling bagi-bagi apa Mas ya, bagi-bagi rezeki itu rutinitas kita setiap bulan. Yang mana setiap laku satu unit misalnya Yaris laku satu itu akan kita potong, akan kita sisihkan untuk kita masukkan ke rekening yang khusus untuk kita sosial. Dalam alhamdulillah itu sampai saat ini tabungannya sudah lumayan. Dan setiap bulan juga kita bagikan. Sasaran kita utama yaitu anak yatim dan piatu. Tapi yang lain kayak kaum duafa juga itu yang nomor 2. Ini nanti kita mulai sudah hari ini kita sudah ke Kampung Idiot di Karangpatian, nanti juga akan ke daerah Jambon. Bukan naik mobil ini khusus untuk kota-kota ya. Nanti pakai mobil double cabin sama pickup lah ya untuk yang daerah pegunungan. Dan juga untuk follower juga Mas ya. Untuk follower nanti juga online itu THR online akan kita bagikan, kita scroll-scroll itu dan sudah kita mulai Mas ya ini ya. THR pilih-pilih ya. THR offline online juga ada semua ya. Nilainya juga lumayan besar ya. Iya. Buka deh, kita mau berangkat untuk bagikan THR ya Mas ya. Nah, ini pakai mobil ini, mobil THR ya. Ini cuma untuk momen Lebaran ini aja. Enggak usah nek wong e. Penting langsung buka Mas. Nek Pak Seno bisa nek Pak Dalang. Limo beli main konsumen. Lah iki Pak Dalang kok wis oleh THR ngene. THR cair. Terus ya agung ngene. Cair. Main konsumen. Wis disiapne kabeh karo bose nek jero iki lho. Dadi karek ngene tok esuk. Lho tanya kan aku. Jadi untuk main konsumen selalu ikuti akun-akun Prabu Motor, like dan subscribe. Ada THR ya. Offline dan ada online. Ada THR offline dan online juga bagi pembeli Mas ya. Ya, konsumen yang datang juga. Konsumen yang datang atau pembeli, malah pembeli itu langsung menara. Setelah Munti Daleme. Berapa kali ke sini? 2 kali. Nah, ini Pak De. Ini juga 2 kali, Mas. Nah, konsumen kita sudah 2 kali ini dapat THR, Pak De. Amin. Nah, sukses selalu. Ya, asal ya. Mobil menan iki, Bu. Napa de mobil e? Avanza. Oh, Avanza. Nah, jadi konsumen Prabu Motor itu 80%-an itu sudah berlangganan. Yang 20%-an sisanya konsumen baru ya. Nah, jadi sudah beli lagi. Alhamdulillah kayak Pak De ini. Nah. Siap. Oke, terima kasih. Mas Suroso. Terus iki nganu. Aku tak balik ngitung. Aku tak mulih, Balik ngitung. Nggih, okay. Suwe, Mas. Okay.
Lah, iki kok gampang Mas. Sing iki gampang kok. Orge konten iki Mas. Orge konten. Tapi arep bagine dhek iso dikeki. Aku tak bagang, bagang ngedum. Dadi ndak memang kan wis gawe ngono tok lah sithik nguri wong akeh ya. Wong tak kirane lali. Dadi tewas ngene. Tuh kek sih. Tewas ngene. Tewas arepe. Gue ngerti tuh, gue baca lali. Eling. Aku, yes. Jadi friend ya, nanti Prabu Motor berkeliling pakai ini, bagi-bagi THR ya. Jangan dilihat dari nominalnya, jangan dilihat nominalnya, tapi ya apa ya? Yes, pokoknya intinya bagi-bagi rezeki, ben kabeh ngrasakno lah, ben bagi ngrasakno, ben. Sidik dumroto. Dah sidik dumroto, ya toh. Saidik, tapi pokoknya roto. Ayo numpak. Ayo nek dene sampean numpak iki arek mlaku kesuwen. Ayo. Ayo. Ayo Pak De, ora njung lho, tak njung lho ora gelem. Ayo numpak ngene lho. Lho mek sampean nagong kesuwen kok, ayo. Lho mau nang ora. Tetep ini kepon numpak kae numpak Pak Jero iki rene ayo. Ayo numpak iki. Numpak Pak Jero. Buka. Ayo buka. Cepat. Dun, masa numpak Pajero gelem lho, numpak pickup ra gelem, Pak De iki ya gregene. Enggak apa-apa. Ini saudara kita, kita juga sering ke sini. Amit-amit. Tetep kok Pak De. Amat, terus tutup piye? Amit. Ayo. Ah, ayo masuk. Ayo masuk, Mas. Ayo masuk. Numpak pickup ra gelem, numpak Pajero gelem. Alhamdulillah ya Mas Agung, ini kita sama beliau Pak D ini kita menuju ke rumahnya, dan kebetulan sejalur sana itu banyak saudara-saudara kita yang seperti beliau, yang ada keterbatasan seperti beliau ini ya. Alhamdulillah ini kita ajak, sekalian kita ajak jalan-jalan. Beliau ini tapi cerdas loh, diajak naik pickup tadi enggak mau ya Mas ya. Iya, diajak pickup enggak mau, tapi diajak naik Pajero langsung mau. Langsung mau naik. Langsung ya, gitu. Beliau memang seperti terlihat enggak nyambung ya diajak bicara, tapi sebenarnya beliau nyambung. Buktinya diajak naik pickup enggak mau, tapi naik Pajero mau. Merkaman li pembeli baru datang, langsung arep di tester bose. Aduh nanti. Lah kan jalan malah payu. Langsung. Itu konsumen. Bose. Bose arep mantuk. Sik Mas, Mas. Tadi gak sih review sih. Bose dikalahno review. Ya, ini 2016-17 ya. 16-17. Harga 270-an Mas Geng ya? 270-an. 270-an mesin. Loh. Jatim, lokal Jatim. Loh, lokal Jatim N Malang. N Malang kok N di pokoknya lokal Jatim. Belu ireng berarti anu solar. Mesin anu mesin solar, bahan bakar diesel. Ya modele. Kualek, Jo. Kualek. Mesin diesel, bahan bakar solar. Nah, seperti ini kondisi kita di sore hari, udah lengang, udah pada siap-siap berbuka puasa. Itu engkes. Ya, semua asrine ki akeh wonge, gaya-gaya macak lemes kabeh. Dek iki enek kancaku. Bose muni ngene. Yang puasanya belum bolong siapa? Saya ngaku kabeh weh kayak weh enak duite kusuk kabeh yang tarawehnya rajin yo saya weh rajin maneh pokoknya nek ngarepe bose guys pokoknya rajin ibadah kabeh saya nek mergo apa ngene orang ngene gak oleh ngene ya alhamdulillah ya itu buat semangat ya, semangat kita beribadah bukan karena ibadah, bukan karena uang. Nggih Mas, siap. Cinderella kat Pak motor. Yang bener aja. Ru gitu. Lah kon numpak apa terus ya? Ya paling ora yo ngene kita. Ngakune Cinderella duwe pahlawan kok eh. Apa pahlawanmu tak musuhe piye? Punya Cinderella itu harus dimanja, harus ngene. Paling tidak ngene iki. Aja dikoncengi gak elemen untuk kepren-pren. Rugine skin keran, rugine anu. Ngene iki ya. Kira udan luntur. Nah, ya. Yang bener aja rugi dong. Kelas Cinderella ini selebgram berarti. Jadi ini yang murah loh Pak. Murah.
Iki piro? Murah, 70-an. Gak enak. Tak dukne neh. 60-an berarti. Terus sengaja kamu tak ngantak dukne dadak. Jadi ini cuman 60 jutaan. Ya. Ya, yang punya Cinderella, yang mengaku sayang sama Cinderellanya, yo aja ditut numpakne. Dadak aja. 2024. Wayahe rodo papat. Gak usah. Yes. Sop-sop. Gak usah. Gak usung alasannya iso gamplok lah dek mobil malah penak karena weh indah ngono lho yang beraja rugi dong yang beraja kulino wes pokoknya mbak-mbak Cinderella uri o ya pahlawanmu nek ngaku sayang gak gelem nukokne iki lah hapus-hapus wes jelas garangan wes jelas garangan gerotok lah wong tuku bensin motor boros yang jirene tatatatatat apa dua takan kok biayane ya akeh yo mampu motor etok ergo 50 jutaan apa pikir ngono kae yo iso dong-dong kok ning ngene iki kok sudahan kok ra iso yang bener aja rugi dong